Kabupaten Pasir menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Kami masyarakat Kabupaten Pasir menolak adanya berita bohong hoax yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 2. Kami masyarakat Kabupaten Pasir meminta kepada pihak kepolisian negara kesatuan Republik Indonesia agar dapat mengusut tuntas terhadap para aktor yang menyebarkan berita hoax di Indonesia. Kami masyarakat Kabupaten Pasir menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik muslim dan non-muslim, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar dan tidak mudah menyebarkan kembali. 4. Mari kita selamatkan Kabupaten Pasir dari berita yang tidak benar dan ujaran kebencian sesuai motto Kabupaten Pasir, Pasir Benkesong, Pasir Berhati Baik.